Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan? Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Saya nak buat simple saja video ini. So, ada yang bertanya bagaimana nak tulis e-book dan bagaimana nak jual e-book dan bagaimana nak jadi usahawan e-book dan sebagainya. So, saya nak jawab di sini ialah tentang bagaimana nak jual e-book dan apakah website yang saya gunakan untuk jual e-book saya. Okey, saya ada berkata 7 e-book macam tu setakat ini dan Alhamdulillah e-book yang dijual melalui bookstore tu memudahkan saya menjual, memasarkannya dan mudah jual beli pun mudah. So, bagaimana saya jual e-book ini, e-book yang ditulis yang terbaru ini, aku yang diuji ini. Okey, saya share dengan anda. Baik. Ini adalah bookstore saya dengan nama saya, nama apa bookstore saya lah, gaiwanbookstore.com. So, bagaimana saya memiliki e-book ini atau apa ni, bookstore ini juga saya akan share sedikit lah. Okay. Baik, kalau kita lihat ini, bookstore ini, kalau kita lihat, itu bookstore dengan banner saya, nama saya dan buku-buku rakan-rakan saya dan saya. So, sekarang ini buku terbaru saya katakan aku yang diuji. So, bookstore ini, anda juga boleh memiliki bookstore ini. So, saya dah memiliki bookstore ini pada awal November 2020 sampailah sekarang ni Alhamdulillah. So, dan bukan saja dapat jual e-book saya tapi dapat jual e-book rakan-rakan saya. Kalau kita tengok sini, semua ni ialah bahagian e-book yang dijual dalam kategori-kategori yang di sini lah, misteri, motivasi semua. Dan inilah penulis yang telah menulis lebih daripada 3 atau 5 buah e-book, nama mereka keterpapar di sinilah. Kita lihat, nama saya pun ada sini kan, nama saya kan, nama saya sini kan. Okey, saya cerita sikit lah. Katakan dah buka e-book saya atau bookstore saya macam ni. So, anda akan lihat ada beberapa e-book sini. Katakan saya tengoklah e-book terbaru saya katakan. Tekan je, klik je, aku yang diuji, anda kena bawa kepada paparan seterusnya, iaitu ini tentang e-book ini. So, di sini akan ada nombor kod dia. Nah, produk name dia, kategori apa, kategori yang penulis saya lah. Dan diterbitkan pada 19 Julai. Harga asalnya RM24 dan paling sekarang RM12. So, sekarang ni kita boleh buy now terus boleh ataupun nak add to chart pun boleh. Tapi kita boleh preview. Nak tengok apa dalam e-book ini. So, preview dulu sebelum belilah. Sebelum bila kita preview, kita akan nampak kan saya besar sikit. So, ini lebih kurang 10 muka surat akan dibaca ataupun diberi untuk anda baca secara percuma lah. Tengok apa yang ada dalam e-book ini. So, kandungan dia apa. Okey, kenali penulis. Okey, bicara penulis. Apa kata baca, apa contoh inilah. Kalimah pertama yang terpacu di bibir saya, suatu penulis memperkenalkan e-book ini, kagum. Benar, saya amat kagum kerana penulis berjaya menghasilkan karya manfaat ini dalam masa 24 jam sahaja. Mengenai isi kandungan pula, saya sangat suka kerana penulis memfokuskan isu tanpa melirik-lirik. Bermula dengan induksi 5 soalan yang perlu kita jawab, ia menjadi panduan terbaik untuk kita menggali masalah yang sedang dihadapi. Ujian adalah isyarat daripadanya bahawa dia sedang merindui kita. Semua manusia diuji walaupun ujian yang nampak sama. Kadar penerimaan setiap individu tidak sama. Kita mahu ujian segera pergi. Bagaimana? Solusinya ada dalam ibu ini. Okey, Puan Rohana Mazaki, seorang guru, penulis dan juga editor bebas. Okey, sekarang ini, kalau kita lihat, 10 persoalan sampai sinilah 10 persoalan. So, anda boleh review dulu setiap e-book yang dijual dalam bookstore. Sorry, dalam bookstore ini. So, kalau kita lihat, bookstore ini contohnya, nak buat apa lagi? Katakan, buat COVID-19. Katakan. Tekan COVID-19. So, kita akan dibawa kepada ibu-ibu yang dalam kategori COVID-19. Okay, kalau kita tengok. Bila 5 tip atasi stres belajar secara online. Jangan kata musim pandemik, ada banyak kan ibu-ibu yang di sini kan. So, boleh pilih ibu mana yang anda berkenan. So, pilih saja ibu-ibu berdasarkan sama ada penulis ataupun berdasarkan kepada kategori yang ada di sini. So, mudah saja kalau kena nak beli katakan ibu ni, buy now saja. Okay, buy now. Jadi, tuan-tuan depan akan dibawa untuk daftar dulu. Okay, lepas daftar. Kena daftar dulu. Okey, kena check out ni. Per check out kena daftar dulu semua. Beli kat sini saja. Mudah saja. Tidak ada isu masalah. So, di sini pun saya tulis how to buy ni. Juga saya ada bagi panduan pada anda semua. Boleh klik saja. Tengok ada dua langkah panduan. Sama ada melalui gunakan bookstore ni terus. Kat sini saya tulis cara dah.
atau kaedah kedua, boleh terus kepada WhatsApp saya dan terus backing saya dan saya akan hantar ibu ke email tuan-tuan dan puan. Okey, mudah saja kan? So, boleh baca sini. So, inilah bagaimana saya menulis dan menjual ibu saya. Sebab selagi saya tak ada booster ni, kalau dululah, susah kena siapkan satu ibu pun. Tapi bila ada booster sendiri, kita semangat sikit lah. Jadi kita bersemangat bila kita ada booster sendiri, macam ni kan, kita semangat lah. Kita ada booster sendiri. Keluarkan lah, tulis. Jual. Kita ada kedai online kita sendiri. Subhanallah. Ada kedai online kita sendiri. So, kita letaklah ibu kita kat sini. So, rasanya mudah bagi anda yang berminat untuk jadi seorang penulis. Mungkin cita-cita anda tulis buku fizikal tapi belum kesepian lagi. Buat ibu dulu. Ibu dalam minimum 35 muka surat dan maksimum pun dalam 60-70 muka surat dah okey dah. Kata pun 50 muka surat pun dah okey dah. So, bagaimana? Itu sahaja perkongsian saya hari ini. Moga-moga sesiapa yang berminat untuk memiliki bookstore sendiri boleh kontak saya, boleh hubungi saya. Nombor saya pun ada di bookstore pun ada dan deskripsi pun ada dan boleh kontak saya sekiranya ada berminat untuk jadi penulis e-book, nak belajar menulis e-book ataupun nak jadi usahawan e-book. Okey, terima kasih semua atas perhatian anda dan kita jumpa lagi. Bye-bye, Assalamualaikum dan salam sejahtera.